Manchester United resmikan transfer Leny Yoro. Savinho, pembelian pertama Manchester City. Serau Guirassy resmi dipinang Dortmund. Aubameyang resmi bergabung dengan Al-Qadsia. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. FIFA baru saja mengeluarkan edisi terbaru dari peringkat negara anggota mereka yang diambil dari pertandingan sepanjang Juni dan Juli. Ada sekitar lebih dari 125 pertandingan di seluruh dunia. Argentina tetap menguasai posisi teratas ranking FIFA terbaru usai menjuarai Copa America 2024. Juara Euro 2024 Spanyol masuk 3 besar. Spanyol jadi tim dengan penambahan poin terbanyak, yakni 105,75 poin menjadi 1835,67 poin. Timnas Indonesia naik peringkat di ranking FIFA. Skuad Garuda kini menempati posisi ke-133. Indonesia menggantikan Kepulauan Solomon di posisi ke-133 ranking FIFA dengan koleksi 1108,73 poin. Malaysia membuntuti Indonesia dengan raihan 1107,58 poin. Thailand tersingkir dari posisi ke-100 besar dunia. Gajah Perang ada di posisi ke-101 dengan koleksi 1218,56 poin. Sementara itu, Vietnam naik satu peringkat di peringkat ke-115. Golden Star Warriors mencatatkan 1168,02 poin. Barcelona resmi meluncurkan jersey kandang baru yang akan dipakai musim 2024-2025. Jersey itu terlihat elegan dengan mengusung tema kejayaan dan sejarah tahun berdirinya klub pada tahun 1899. Warisan, sejarah, dan awal mula jadi tema jersey kandang Barcelona musim 2024-2025. Hal ini membuat klub melibatkan beberapa legenda mereka pada peluncuran jersey kandang barunya. Jersey kandang Barcelona musim 2024-2025 mirip dengan edisi musim 2008-2009. Pada musim itu, Lionel Messi dan kolega tampil luar biasa dan menjadi juara Liga Champions. Jersey tandang Arsenal dari musim ke musim hampir tidak pernah mengecewakan, termasuk jersey untuk musim 2024-2025 mendatang. The Gunners masih bekerja sama dengan Adidas. Jersey tandang kali ini menggunakan warna dasar hitam, lalu dipercantik dengan aksen warna hijau, merah, dan putih. Terlihat tidak terlalu ramai dan kombinasi warnanya cukup menarik. Mengutip laman resmi Arsenal, jersey away kali ini dihasilkan dari kolaborasi bersama Adidas dan brand Lobrun London, yaitu brand pakaian yang unggul dengan desain British African Heritage. Juventus meluncurkan jersey kandang baru mereka untuk musim 2024-2025, tetapi saat ini tidak ada sponsor di bagian depannya. Sebab perjanjian Juventus dengan Jeep berakhir pada akhir musim 2023-2024. Baik sininya tua maupun Serie A sekarang dianggap kurang menarik secara komersial dibandingkan 6 tahun lalu. Karena itu, hingga kini Juventus masih menunggu adanya sponsor di depan jersey mereka. Juve masih mencari sponsor yang terpasang di lengan untuk musim 2024-2025 ini, sedangkan sponsor di bagian belakang seragam adalah pengembang video game Jepang SEA Games. Asosiasi Sepak Bola Inggris FA saat ini tengah mempertimbangkan beberapa pelatih di Premier League untuk menggantikan Southgate. Nama Ange Postecoglou pun masuk ke dalam daftar incaran FA. Postecoglou sudah memiliki pengalaman menangani tim nasional. Ia sempat ditunjuk menjadi pelatih kepala timnas Australia pada periode 2013 hingga 2017. Namun pelatih Tottenham Hotspur itu mengaku tidak tertarik menggantikan posisi Gareth Southgate di timnas Inggris. Postecoglou mengatakan fokus utamanya saat ini adalah meraih kesuksesan sekaligus mengakhiri puasa gelar The Lily Whites. Sepanjang musim panas 2024, Nico Williams memang santer diberitakan bakal pindah ke Barcelona. Menurut laporan media-media Spanyol Los Leones, hanya bersedia melepas Williams dengan banderol 60 juta euro sesuai dengan release clause yang berada di dalam kontrak sang pemain. Pelatih kepala Athletic Bilbao, Ernesto Valverde, akhirnya buka suara mengenai masa depan Nico Williams. Valverde memastikan Williams tidak pergi kemana-mana dan bakal memulai latihan pramusim bersama Los Leones pada 12 Agustus mendatang. Pep Guardiola akan memutuskan masa depannya bersama Manchester City paling cepat akhir tahun ini. The Guardian melaporkan bahwa status Guardiola yang kontraknya tersisa hingga Juni 2025 baru akan jelas antara Desember hingga Februari mendatang. Manajer 53 tahun itu belum yakin apakah harus bertahan atau tidak.
City berharap Guardiola bertahan, melanjutkan kinerja yang telah dibangun sejak 2016. Sumbangsih 17 trofi darinya telah menobatkannya sebagai manajer terbaik dalam sejarah The Citizen. Namun direksi klub paham pria Katalan itu butuh waktu menentukan arah karirnya. Dilansir dari Mirror, beberapa nama pelatih top kini dikaitkan akan mengisi kursi manajer timnas Inggris. Kabar terbaru, Joachim Löw diyakini ikut tertarik melatih tim Tiga Singa. Joachim Löw masih menganggur setelah tinggalkan timnas Jerman di akhir Juli 2021. Löw sebelumnya sudah lama melatih timnas Jerman. Sejak tahun 2006, bersama timnas Jerman Joachim Löw mengarungi 198 laga. Rinciannya, 125 kali menang, 39 kali seri, dan 34 kali kalah. Löw sukses membawa Jerman menjuarai Piala Dunia 2014. Sudah lama cukup beristirahat, Löw kembali ingin melatih. Lamine Yamal memasuki masa libur, tepatnya sebut ESPN mulai tanggal 17 Juli 2024. Disebutkan lebih lanjut, Yamal berhak mendapatkan total jatah libur 21 hari sebagaimana kesepakatan yang diprakarsai oleh Asosiasi Sepak Bola Spanyol. Dengan kata lain, dalam rentan waktu tersebut Lamine Yamal tidak akan bisa terlibat dalam aktivitas pramusim Barcelona, termasuk dalam tur pramusim Blaugrana di Amerika Serikat dalam ajang Soccer Championship Tour 2024. Menurut jadwal, Lamine Yamal baru akan terlibat dalam pramusim Barcelona pada tanggal 7 Agustus. Kylian Mbappe pergi secara cuma-cuma ke Real Madrid karena menolak perpanjangan kontrak. Alhasil, PSG tidak mendapatkan apapun dari kepergian Mbappe yang boleh dibilang jadi kerugian untuk mereka. Itu pula yang bikin Mbappe bersih tegang dengan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Bahkan Al-Khelaifi menolak membayar sisa gaji dan bonus yang mencapai total 100 juta euro. Jika memang PSG bersikuku untuk tidak membayarkan sisa uang tersebut, maka Mbappe mau tak mau akan membawa kasus itu ke meja hijau. Juventus mengumumkan perpisahan dengan Adrien Rabiot. Kontraknya sudah habis dan tak diperpanjang. Kontrak Rabiot telah habis per 30 Juni silam. Jadi sebetulnya secara otomatis ia tak lagi terikat dengan Juventus. Manajemen klub ingin mempertahankannya, tapi tak menemukan kata sepakat soal kontrak baru. Football Italia melaporkan, Juventus hanya bersedia menawarkan kontrak baru senilai 7,5 juta euro per tahun selama 2 musim di luar bonus, dengan opsi perpanjangan di tahun ketiga. Namun Rabiot menolaknya. Lucas Vazquez resmi melanjutkan karirnya bersama Real Madrid. Seperti Luka Modric, durasi kontraknya bertambah selama setahun ke depan. Vazquez, 33 tahun, telah bergabung dalam Akademi Madrid sejak berusia 16 tahun. Pada musim 2015-2016 mendapat debut tim utama dari pelatih saat itu Rafa Benitez. 9 tahun kemudian, ia masih dipercaya menjadi bagian dari skuad Madrid meski kerap memulai laga dari bench. Musim lalu, ia banyak menjadi debuti Dani Carvajal, namun masih tampil 38 kali, 18 diantaranya sebagai starter. Pepe Reina menjadi pemain bernama besar terbaru yang berlabuh bersama tim promosi Serie A, Como. Reina mengikuti langkah Andrea Belotti yang telah terlebih dahulu merapat. Reina didatangkan Como dengan status free transfer dari Villarreal. Penjaga gawang senior berumur 41 tahun itu diikat kontrak berdurasi satu musim. Kehadiran Reina diharapkan dapat membantu Como bersaing dan bertahan di Serie A musim 2024-2025. Sementara itu, Reina mengaku senang bisa bergabung dengan Como dan kembali bermain di Serie A. Pelatih Girona Michel Sanchez tidak malu-malu mengakui keinginannya untuk kembali mendatangkan Eric Garcia dari Barcelona. Garcia bermain dengan status pinjaman dari Barcelona pada musim 2023-2024 lalu bersama tim berjuluk Blanco Informers. Garcia sukses mendapat menit bermain reguler dan mampu menutup musim dengan catatan 31 penampilan di semua kompetisi. Blanco Informers kemungkinan hanya mampu mendatangkan Garcia dengan status pinjaman. Pasalnya mereka tidak memiliki dana mumpuni untuk menebus Garcia dari Barcelona dengan status permanen. Usai sudah drama transfer Serau Guirassy dari Stuttgart ke Borussia Dortmund, pada Kamis 18 Juli malam waktu Indonesia Barat, Die Squadband memberi konfirmasi transfer Guirassy. Untuk mengamankan tanda tangan Guirassy, Dortmund dilaporkan harus mengucurkan biaya transfer sebesar 18 juta euro. Penyerang timnas Guinea itu pun diikat kontrak jangka panjang berdurasi 4 tahun. Namun, Guirassy harus menunggu untuk menjalani debut kompetitifnya bersama Derby VB. Bomber berumur 28 tahun itu kemungkinan baru bisa merumput pada pertengahan September mendatang akibat cedera lututnya. Al-Nassr mempunyai kiper baru demi memperkuat lini pertahanan. Tepat pada hari Kamis, Al-Nassr resmi memperkenalkan kiper asal Brasil, Bento Mateus Krebsky. Dikabarkan Al-Nassr harus rela merogoh kocek sebesar 18 juta euro atau sekitar 318 miliar rupiah untuk menebus pintu dari klub asal Brazil Atletico Paranense.
Kiper berusia 25 tahun itu terbilang nekat karena sempat mendapat tawaran dari klub-klub Eropa. Meski begitu, ia lebih memilih bermain di Liga Arab Saudi bersama Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Bento memiliki kontrak hingga tahun 2028. Nottingham Forest telah menyelesaikan penandatanganan bek Serbia Nikola Milenkovic dari Fiorentina dalam kesepakatan senilai 12 juta pound sterling yang dilaporkan Sky Sport. Milenkovic yang tampil di ketiga pertandingan Serbia di Euro 2024 telah menandatangani kontrak 5 tahun dengan tim asuhan Nuno Espirito Santo menjelang musim baru Liga Premier. Pemain berusia 28 tahun itu mengakhiri 7 tahun tinggal bersama tim Italia setelah membuat 264 penampilan pada waktu itu, mencetak 17 gol di semua kompetisi. Klub Liga Saudi Al-Qadsiyah mengonfirmasi penandatanganan Pierre-Emerick Aubameyang dari Marseille pada Kamis 18 Juli 2024. Meski belum ada rincian yang dirilis sejauh ini, jurnalis Fabrizio Romano mengungkapkan kontrak Aubameyang dengan klub barunya berlaku hingga tahun 2026. Dengan mendatangkan pemain asal Gabon tersebut, Al-Qadsiyah telah menyelesaikan jendela transfer musim panas di mana mereka berhasil merekrut nama-nama besar seperti Nacho Fernandes yang telah terlebih dahulu menandatangani kontrak dengan klub Saudi tersebut. Saga transfer Mason Greenwood di musim panas ini dipastikan sudah selesai. Manchester United mengumumkan bahwa sang penyerang telah mereka lepas ke Marseille secara permanen. Menurut pakar transfer Eropa Fabrizio Romano, ada sejumlah detail dalam transfer Greenwood ke Marseille. MU akan menerima bayaran sebesar 26 juta euro untuk jasa sang striker. Nantinya angka ini bisa bertambah 5 juta pound sterling melalui skema add-on. Selain itu, MU juga akan mendapatkan 50% jika Marseille menjual Greenwood ke klub lain di masa depan. Manchester United resmi mengumumkan rekrutan keduanya pada bursa transfer musim panas 2024. Bek yang bermain untuk klub Liga Prancis Lille, Lenny Yoro, menjadi sosok yang mereka gaet. Transfer Lenny Yoro diumumkan secara resmi oleh Manchester United melalui website dan media sosial klub. Bek berusia 18 tahun tersebut mengonfirmasi menekan kontrak hingga Juni 2029 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Manchester United sukses mengamankan jasa Yoro setelah menebus sang pemain dengan mahar senilai 50 juta euro plus bonus. Tidak disebutkan berapa besaran gaji yang bakal diterima oleh Yoro selama membaktikan diri di Old Trafford. Manchester City menuntaskan transfer pertamanya pada musim panas 2024 ini. Juara Liga Inggris itu membeli winger muda Brazil, Savinho. Savinho dibeli Manchester City dari Troya senilai 40 juta euro alias hampir 706 miliar rupiah dengan kontrak hingga 2029. Musim lalu, pemain yang juga dikenal dengan nama Savio itu dipinjamkan Troya ke Girona dan bersinar. Pemain berusia 20 tahun ini akan mengenakan jersey nomor 26 di City. Namun Savinho tidak mengikuti tur Manchester City di Amerika Serikat karena diberikan kesempatan untuk berlibur selepas memperkuat tim nasional. Juventus akhirnya meresmikan transfer Juan Cabral dari Verona. Mereka mengumumkan bahwa sang bek tekan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2029. Sang pemain tiba di Turin pada Kamis pagi waktu setempat untuk menjalani tes medis. Begitu hasil tesnya sudah keluar, Thiago Motta memperkenalkan Cabral melalui konferensi pers resmi. Juan Cabral merupakan rekrutan keempat Juventus pada musim panas 2024 ini. Dilansir dari Juve FC, Bianconeri sepakat membayar biaya transfer sebesar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro untuk mendaratkan Cabral. Georges Mikautadze, salah satu bintang perjalanan Georgia ke babak 16 besar Euro 2024, pada hari Kamis melompati satu divisi di Prancis ketika ia kembali ke Lyon dari Metz. Ligue 1 Lyon mengatakan mereka telah membayar Metz 18,5 juta euro dengan potensi tambahan 4,5 juta euro serta bagi hasil pada setiap transfer sebesar 15%, dan striker itu telah menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun. Mikautadze lahir di Lyon dan menghabiskan 7 tahun di sistem pemuda klub. Kini setelah sekian lama, striker berusia 23 tahun itu kembali memperkuat tim masa kecilnya. Bayer Leverkusen telah menyelesaikan penandatanganan penyerang Rennes Martin Terrier dalam kesepakatan senilai sekitar 20 juta euro. Pemain depan Prancis telah meletakkan pena di atas kertas pada kontrak 5 tahun dengan juara bertahan Bundesliga. Terrier adalah rekrutan ketiga Xabi Alonso menjelang musim 2024-2025, bergabung dengan Janel Belushian dan Alex Garcia di Bay Arena. Pemain berusia 27 tahun itu mencetak 42 gol dalam 3 musim terakhirnya bersama Rennes, meski absen 9 bulan karena cedera ligamen anterior. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.